Esatto, no. Quindi che quindi Nenek, adik, panggilkan Kak Mia, adik. Yo, cikgu. Kak Nina, panggil adik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa khabar semua? Waalaikumsalam cikgu, gua baik. Ibu buka kamera tau. Okey, sebelum kita mulakan majlis kita, kita baca dulu bacaan Ummul Kitab. Kita hadiahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat baginda, pada ahli keluarga baginda, pada semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, hari ini kita buat sikit ulang kaji. Okey, mana cik punya bawah-bawah tadi? Kita tengok soalan ni, ni soalan SBP eh. Okey, rajah satu menunjukkan struktur suatu tumbuhan. Namakan komponen X, Y dan Z eh. X, Y dan Z. Cikgu, skrin tak ada lagi. Eh, tak ada lagi eh. Tak ada slide cikgu. Sekejap, sekejap. Pakai laptop orang ni pun tak berapa nak tu. Mana tadi? Mana satu? Tiga? Bukan. Okey. Okey, dah tengok ini adalah sel tumbuhan. Kenapa sel ni sel tumbuhan? Kerana dia ada dinding sel eh. Dia ada dinding sel. Okeylah, kalau laptop anak cikgu ni lain sikit dia punya pen dia. Dia jadi tak best. Okey, kemudian dalam dia dia jadi ini adalah apa dia? Membran plasma.
Dia tanya apakah komponen X, Y dan Z eh? Dia tanya apakah komponen X, Y dan Z. So X apa? Apa tu X? X tu jasad Golgi sebab ujung dia macam gitu eh. Gini. Lepas tu ujung dia macam gini. Tu dah set. Pennya bila ni tak pakai laptop anak cikgu ni dia punya pen jadi tak best. Pakai laptop cikgu tak ada telinganya, tak ada suara. Tak ada bateri. Okay. So ini adalah jasad Golgi. Kemudian yang ini Y apa? Ini jasad Golgi eh. Y apa? Nah, Y apa? Tengok apa? Okay, Z. Kalau tak tahu Z. Z apa? Z tu kalau lukis. Apa dia? Mitochondrion. Mitochondria. Mitochondria atau mitochondrion. Okay. Kemudian Y kita dah tahu tak? Lawan untuk mitochondria apa? Kloroplas. Dia kloroplas. Okey, nyatakan satu komponen X. Satu fungsi komponen X. Jadi nyatakan satu fungsi jasad Golgi. Jasad Golgi apa fungsinya? Cikgu ajar apa? Jasad Golgi. Pendek dia apa? P apa? PP M. Apa tu PPM? Proses. Proses lagi? Packaging. Packaging. M? Modifying. Modifying eh. Okay, kat situ memproses, membungkus, mengangkut karbohidrat, protein, fosfolipid, glikoprotein ni mengubah suai protein kepada enzim dan membungkus protein dalam vesikel angkutan. So kita tadi memproses kita dapat makan, membungkus kita dapat makan. Tapi membungkus apa? Cakaplah protein boleh. Pilih mana-mana. Memproses, membungkus, mengangkut karbohidrat ke protein ke fosfolipid ke glikoprotein. Mengubah suai protein kepada enzim dan membungkus protein dalam vesikel angkutan. Sebab apa? Kenapa jasad Golgi tu, macam gini. Itulah cikgu tak suka pakai laptop anak cikgu ni. Kenapa dia moncong dia? Sebab nanti dia punya ujung dia ni dia akan tertanggal. Menggenting lepas tu tertanggal. Membentuk vesikel angkutan. Vesikel angkutan. Okay. Kita tengok soalan berikutnya. Terangkan dengan ringkas fungsi Y dalam fotosintesis. Y tadi kita cakap apa Y? Dia cakap apa Y tu? Y apa? Kloroplas. Ataupun kalau orang putih tulisnya kloroplas. Okay. Fungsi kloroplas trap sunlight to carry out photosynthesis. Trap sunlight to carry out photosynthesis. Ataupun kita cakap bahasa Melayu memerangkap tenaga cahaya untuk menjalankan proses photosynthesis. Tetapi dekat soalan dah ada perkataan photosynthesis. So kita tadi kita cakap apa? Menyerap, memerangkap eh. Memerangkap ke menyerap boleh. Memerangkap atau menyerap cahaya matahari. Untuk jalankan fotosintesis. Tapi oleh kerana dah ada fotosintesis, kita tak dapatlah nak tulis perkataan ni, tak boleh. Kalau kita ulang ayat soalan, kita tak dapat markah. So untuk
memerangkap atau menyerap tenaga cahaya, kita boleh sebab kat sini tak ada kan. Kita tulis tu, kita tulis dapat memerangkap atau menyerap tenaga cahaya, tapi dapat satu markah aja sebab bila terangkan dia tak boleh, bukan satu markah biasanya, biasanya paling kurang dua. Okey, terangkan. So kita dah cakap memerangkap tenaga cahaya untuk apa? Okey, apa lagi satu point? Untuk apa? Apa buat, apa yang berlaku semasa fotosintesis ni? Jalankan fotosintesis. Apa berlaku semasa fotosintesis? Serap tenaga cahaya untuk untuk apa? Menukarkan kepada tenaga kimia. Menukarkan kepada tenaga kimia, tenaga kimia. Okey. Betul, menukarkannya kepada tenaga kimia, iaitu nanti kita akan dapat apa. Okey, kita tengok fotosintesis ni aja nanti masa tingkatan 5. Nanti kita akan belajar masa tingkatan 5 di mana klorofil itu ada menyerap tenaga cahaya. Okey. Sebab nanti bila kita akan belajar klorofil yang kita gunakan bukan satu je klorofil tapi dua. Bila klorofil ni dia menerima, menyerap tenaga cahaya, dia akan menjadi teruja dan elektron dalam klorofil tu akan dibebaskan keluar. Okay. Bila dia bebas keluar, dia akan masuk satu siri pengangkut elektron. Bila dia lalu dekat pengangkut elektron, dia hasilkan tenaga. Tenaga ini digunakan untuk membuat ATP yang disimpan dalam molekul ATP. Nanti kita akan lihat. Nak lihat sekarang ke nak lihat akan datang? Ni, belajar tingkatan 5. Nak lihat sekarang ke nak lihat akan datang? Hello? Hello? Tak ada keputusan? Tak ada keputusan apa? Apa ni? Okay, kalau kita tengok dia berlaku fotosintesis ni, dia berlaku dekat okay, kita tengok kloroplas. Kenapa tak boleh melukis? Kenapa tak boleh menulis? Dia tak boleh menulis. Tak ada slideshow tak boleh. Okay. Kloroplas dia ada dua membran. Iaitu dua membran, kemudian dia ada stroma dengan grana. Stroma tu cecair, lepas tu dia ada grana. Okey, dekat grana ni ada membran thylakoid. Membran thylakoid. Dekat membran thylakoid ni ada dua. Okey, okay, buat gini je lah. Aduh. Tak best lah dia punya pen kan. Okay, kawan awak ni mana? Tak ada juga, mana ada? Tak ada. Okay, sini. Okay. Okay, kita ada dua klorofil. Okay, klorofil satu, klorofil dua. Okay. Klorofil satu.
klorofil dua. Okey. Okey, bila tenaga cahaya mana dia? Okey. Bila tenaga cahaya pergi dekat klorofil, klorofil ni akan teruja tau. Dia akan membebaskan elektron. Kemudian elektron ni akan masuk dalam satu siri pengangkut elektron. Ini namanya siri pengangkut elektron. Semasa dia melalui siri pengangkut elektron ini, dia menghasilkan tenaga kimia. Okay, tenaga kimia ni digunakan untuk apa? Untuk hasilkan ATP. Dia akan tukarkan ADP campur fosforus akan dapat ATP. ATP ni akan masuk dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Ni tindak balas bersandarkan cahaya dekat dekat grana atau membran thylakoid. Okey. Dah dapat kan? Elektron. Okey. Kemudian tenaga cahaya ni kena kat klorofil 2, dia juga menyebabkan membebaskan elektron. Tetapi elektron ini telah digunakan untuk tindak balas di mana NADPH, iaitu NADP, NADP ni adalah penerima elektron terakhir dengan campur hidrogen. Dia akan jadi NADPH. Okey, ini akan masuk juga dalam tindak balas tak bersandarkan cahaya. Tindak balas tak bersandarkan cahaya. Okey. Kita kena ingat klorofil ni bila dia dah teruja, bila dia dah teruja, dia jadi macam kurang elektron lah kan? Kurang elektron. Okey. So, satu lagi perkara yang berlaku ialah berlakunya fotolisis air. Apa itu fotolisis air? Ialah di mana molekul air pecah jadi hidrogen dan juga ion hidroksil. Okey. Ion hidrogen ni tadi pergi dekat sini. Untuk pembentukan NADPH. Okey, tapi apa jadi kepada ion hidroksida? Ion hidroksida ni kelebihan elektron, maka dia akan melepaskan elektronnya. Atau bebaskan elektron kepada siapa? Kepada klorofil yang telah teruja. Teruja tadi ingat tak? Dia bila dia membebaskan elektron, dia jadi positif tu tak? So dia dia tak stabil. So untuk dia jadi status yang stabil, dia kena menerima elektron. So dia dapat elektron daripada mana? Daripada mana? Daripada OH ni. Lepaskan elektron kepada klorofil teruja. Agar kembali normal. Okey. So dia jadilah hidroksida. Kemudian hidroksida ni akan bertindak balas menghasilkan oksigen dan juga apa? Air. Oksigen dan juga air. So air ni, oksigen ni akan keluar daripada ni sebagai produk. Keluar sebagai produk. Okey. So dia dah lengkap lah kembali sebab dia dah normal dah balik Kemudian apa jadi pada elektron kat sini? Klorofil kat sini. So klorofil kat sini ni pun macam positif lah sebab dia dah bebaskan elektron kan. So dia dapat elektron daripada mana? Daripada ni siri pengangkut elektron. So dia kembali normal. Menerima elektron daripada siri pengangkut elektron untuk klorofil teruja kembali normal. So kalau cikgu boleh namakan nombokan mula sini dan serap tenaga cahaya
menyebabkan elektron dibebaskan. Okay, kemudian elektron ini akan memasuki siri pengangkut elektron. Kemudian dia akan menghasilkan tenaga kimia. Tenaga kimia ni untuk apa? Untuk tukarkan ADP dan juga fosforus kepada ATP. Maknanya tenaga disimpan dalam bentuk molekul ATP. Okey. Kemudian tenaga cahaya sekali lagi akan menyerap, klorofil akan menyerap tenaga cahaya ni dalam klorofil 2. Maka dia akan bebaskan elektron. Elektron ni digunakan untuk apa? Okey, untuk nak hasilkan NADPH, di mana NADP plus akan bertindak balas dengan hidrogen untuk membentuk NADPH. Okay, ini adalah penerima elektron terakhir. Kemudian H ni datang daripada mana? Ion hidrogen datang daripada mana? Datang daripada proses fotolisis air. Okey, proses fotolisis air. So tadi 6 ni 7. Dia dapat daripada mana ni? Daripada fotolisis air. So cikgu taruh nombor 9 kat sini. Okey, kemudian hidrogen ni ion hidroksida ni nombor 10. Dia lepaskan elektron kepada klorofil teruja akan kembali normal. Kemudian bila dia lepaskan elektron dia jadi atom hidroksida bertindak balas, molekul hidroksida akan bertindak balas membentuk oksigen dan air. So oksigen sebagai produk. Okey, maka manakala yang satu lagi ni 8 9 10 11 okey 12 kemudian 13 yang terakhir. Yang ini menerima elektron daripada siri pengangkut elektron untuk klorofil teruja kembali normal. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada, faham. Faham eh? Okay, good. Okay, sekarang ni, ini baru tindak balas bersandarkan cahaya. Ini berlaku di grana. Ni pun pakai enzim juga eh. Dia melibatkan enzim. Kemudian ini, kalau kita tengok kat sini, ada dua produk tadi akan masuk ke dalam tindak balas bersandarkan cahaya. Okey, nak masuk tindak balas bersandarkan cahaya, apa dia buat ialah pertama ialah karbon dioksida akan ditambah kepada gula 5. Gula 5. Gula karbon 5. Gula karbon 5. Gula karbon 5. Maknanya ada 5 karbon. 3, 4, 5. Okey. Bila dia tambah karbon dioksida kat sini 1 karbon. Jadinya dia jadi gula 6 karbon. Kemudian dengan adanya ATP tenaga tadi dan juga NADPH. Ini akan mengalami proses penurunan. Kita panggil proses penurunan. Okey. Kalau awak belajar kimia kalau kita tambah hidrogen ni H kan? NADPH. Maknanya H tu tambah H dia jadi proses penurunan. Lanjutnya karbon 6 glukosa. Gula 6 karbon ni akan diturunkan membentuk glukosa. Kemudian glukosa ni mengalami kondensasi. Akhirnya dia membentuk kanji. Akhirnya membentuk kanji. Ini pakai nombor lah bila awak study, awak pakai nombor. Sebab cikgu pun study juga. Sebab yang ini tak sama dengan silibus yang lama. So kita bila kita belajar ni, kita kena ingat kimia jugalah. Sebab bila dia dah bebaskan elektron, dia akan menjadi teruja tu, dia bebaskan elektron, dia macam, kita tak cakap dia positif, dia macam jadi positif lah bila dia dah kurang elektron kan. Tapi dia nak kembali pada normal, dia mesti menerima elektron. Okey,
Itu dia. Kita terus kepada soalan yang berikutnya. Okey, tengok soalan ni. Raja satu menunjukkan keadaan paramecium dalam air tawar. Paramecium ni habitatnya memang air tawar. Habitat dia air tawar. Air tawar sifatnya apa? Hypo, hyper, iso. Iso. Air tawar. Hypo kot. Hypo. Hypo. Hypo tonic. Oh, maknanya zero. Kita anggap air tawar ni dia hypo. Hypo maknanya kurang lah. Kurang bahan larut. Air banyak. Hypotonic maknanya airnya banyak. Hypotonic. Ya, cikgu ajar hypotonic. O ni besar kan, maknanya air akan masuk. Paramecium. Kita tengok ni, kita labelkan. Ni adalah apa namanya R ni? R namanya apa? Vacuum mengecut. Okey, vacuum mengecut. S ni apa? S ni apa? Silium. Silia, silium ni semua ada berkaitan dengan plural dengan singular ni. Okey, vacuum mengecut untuk paramecium ada dua. Satu bahagian anterior, satu bahagian posterior. Kalau bahagian anterior mengecut, yang belakang ni akan mengendur. Maksudnya mengecut, bila dia mengecut, dia mengeluarkan semua air yang berlebihan. Okey. Kita nyatakan fungsi S. Okey, cilia ni untuk apa S? Cilia untuk apa? Ni bulu-bulu tu. Untuk apa? Untuk paramecium, fungsi S adalah untuk apa? Untuk apa? Nah, bergerak. Untuk bergerak. Lagi satu untuk nak makan. Ni namanya cytosome. Dia macam mulut. Nanti nanti cilia ni dia pukul gitu-gitu-gitu, nanti menyebabkan dia makanan masuk dalam cytosome ni. Kemudian di hujung cytosome dia akan membentuk vacuole makanan. Ni vacuole makanan. Vacuole makanan. Dia ada kitar dia lah dan bentuk tapak jalan dia. Ini nukleus. Dia ada makronukleus dengan mikronukleus. Ini makro. Ini mikro. Okey. Pergerakan silia akan menggerakkan paramecium. Untuk pergerakan silia akan menggerakkan paramecium. Dan juga untuk menggerakkan makanan masuk ke dalam cytosome. Okey. Kita tengok soalan lagi. Ramalkan apa akan berlaku jika cilia diletak dalam air masin. Dia asalnya duduk dekat air tawar. Sekarang dia duduk kat air masin. Okey, kita tengok kalau dia duduk kat air tawar, apa berlaku dia. Tadi ada orang kawan-kawan nak masuk sekejap. Siapa tadi? Okey, kalau kita tengok dia dekat air tawar. So air tawar adalah, ni cara tulisnya, adalah hypotonic kepada sel paramecium. Kepada paramecium dia pun boleh. Okey. Mana air banyak? Dalam air tawar ke dalam paramecium yang banyak air?
Dalam air tawar banyak air ke dalam paramecium banyak air? Air tawar. Air tawar. Okay. So, kepekatan air dalam air tawar adalah lebih daripada kepekatan air dalam paramecium. So kesannya air nak bergerak ke mana? Dari mana ke mana? Air akan bergerak dari mana ke mana? So air tawar banyak air. Banyak air. Dalamnya pun ada air juga. Okey, mana air nak bergerak dari mana ke mana? Air akan bergerak dari mana? Dari mana? Air tawar ke paramecium. Okey, air meresap masuk, betul? Ke dalam paramecium secara apa? Secara osmosis. Secara osmosis. Apa jadi bila air masuk banyak? Paramecium kembang. Apa jadi? Saiz dia kandungan air dalam paramecium ni akan bertambah. Kemudian air ni akan masuk ke dalam vacuum mengecut. So air yang berlebihan dalam sitoplasma akan memasuki vacuum mengecut. Okey, kemudian apa jadi pada vacuum mengecut? Apa jadi pada vacuum mengecut? Saiz mengembang. Vacuum mengecut meningkat kepada saiz yang maksimum. Kemudian apa jadi selepas saiz maksimum? Selepas saiz maksimum, apa jadi pada vacuum mengecut? Vacuum mengecut akan mengecut dan membebaskan atau menyingkirkan air. Air daripada nya. Okey. Itulah dia. Dia berfungsi secara bergilir-gilir. Itu dia, dia berfungsi secara bergilir-gilir. Okey, kalau sini mengecut, nanti sini mengendur pula dia gilir-gilir. Jadi kalau dia mengecut ni, dia keluarkan air semua. Ini air masuk ke situ lah, kat dalam ni pula. Okey. Sekarang ni kita masukkan dia pula dalam air masin. Sekarang masuk dalam air masin. Ni paramecium masuk dalam air masin. Air masin airnya sikit. Dua je. Kat dalam airnya banyak. Taruh tiga. Okey. Apa jadi paramecium bila letak pada ni? Okey, siapa nak cuba? Bila paramecium diletakkan dalam air masin. Kita ni duduk dalam air tawar ni, tiba-tiba diletakkan dalam air masin. Apa jadi? Okey, cilia akan bergerak dengan lebih aktif. Paramecium akan menjauhi air masin. Dia tak suka air masin ni. Ataupun satu, dia bergerak sebab dia tak nak kan. Macam burung lah. Burung tu akan berhijrah. Bila satu tempat dia tu sejuk kan, dia akan berhijrah ke tempat yang lain. Macam dia lah. So paramecium duduk ni dekat air tawar. Kalau dia letak dekat air masin ni, dia akan bergerak menjauhi kawasan masin.
dia akan bergerak. Cilia akan bergerak lebih aktif dan paramecium akan bergerak menjauhi air masin. Atau kita boleh cakap vacuum mengecut tak akan mengecut. Sebab apa? Sebab bila air ni banyak dalam, air akan keluar. Bila air keluar, dia dah kurang air. Buat apalah dia nak mengecut. So vacuum mengecut tidak akan mengecut. Sebab dia tak mengalami lebihan air. Dia malah kurang air. Buat apa dia nak mengecut? Bila dia mengecut, maknanya dia menyingkirkan air. Untuk apa? Untuk mengelakkan kehilangan air. Untuk mengelakkan kehilangan air. Okey. Kemudian dia tengok bagaimanakah paramecium membiak dalam persekitaran yang tak sesuai. Paramecium ada membiak secara asex. Asex dengan sex. Asex tu paramecium membiak secara belahan kedua. Secara belahan kedua, yang nanti mitosis lah. Dia akan jadi dua. Belahan dia dua. Sama macam bakteria. Tapi sekarang ni bila persekitaran tak sesuai, dia tak boleh menjalankan pembiakan secara asex. Iaitu belahan dia dua. Dia kena buat apa? Siapa tahu? Siapa sebut? Pembiakan seks dia. Apa nama pembiakan seks? Konjugasi. Konjugasi. Konjugasi tu macam mana? Kita boleh buat macam gini. Konjugasi. Dia macam ada salur tu. Di mana dekat salur ni akan berlakunya pertukaran bahan genetik. Nukleus kat sini, bahan dia akan bertukar. Itu kita panggil konjugasi. Okey. Kita tengok soalan yang ni pula. Raja 2 menunjukkan keadaan sel darah merah selepas direndam dalam larutan yang berbeza. Kita tengok larutan P dia berkedut-kedut. Yang ni berkedut-kedut. Kenapa dia kedut-kedut? Siapa yang tahu dia kedut-kedut? Kenapa dia kedut-kedut? Dia kurang air ke dia banyak air kedut-kedut ni? Kurang. Kalau kurang air masuk ke air keluar? Keluar. Air keluar So air keluar. Aidil, air masuk air keluar Aidil? Air keluar cikgu. Air keluar Aidil Okay ni air keluar lah sebab dia kecut. Dia kurang air. Air keluar secara osmosis. Bila air je ingat. Air H2O osmosis. Okay, yang ini pecah. Kenapa pecah? Kenapa dia pecah? Sebab apa? Air banyak masuk. Air banyak. Air banyak masuk. Lagi satu, sebab dia pecah, sebab dinding dia, membrane ni adalah bersifat kenyal. So ni air masuk. Ini larutan Q tak berubah. Kenapa larutan Q tak berubah? Isotonik. Isotonik, bagus. Isotonik. Isotonik ni kalau orang putih, same concentrations. Same concentration, same shape lah apalah, bentuknya tak berubah. Same dia apa tu, the water in and water out. Same, sama. Boleh lah dalam bahasa Melayu pun boleh sama. Ni same concentration. Concentration dengan siapa? Dengan sel. Sama kepekatan dengan sel. So kadar air masuk sama dengan kadar air keluar. Sebab tu anak panahnya sama. Keluar dengan masuk sama. Kalau dua masuk, dua keluar. Macam ini dia keluar banyak, masuknya sikit. Satu je. Ni masuk. Yang ni pula masuk banyak, keluarnya satu. Cikgu lukis macam tu. Dia sebenarnya dia mesti ada masuk keluar. Kalau lukis. Okey. Dia suruh namakan P dan Q. So kalau air keluar, jadinya larutannya apa? Hypertonic. Hypertonic. Good. Hypertonic. Hyper maknanya banyak. Banyak apa?
bahan larut. So water akan exit. Water akan exit. Okay, Q pula adalah isotonik. So air masuk sama dengan air keluar. Terangkan proses yang menyebabkan sel darah merah selepas ia didendam dengan larutan R. Okey, kena terangkan. Terangkan mula-mula, jawab dulu apa yang dia tanya. Terangkan proses yang menyebabkan keadaan sel darah merah. Okey, apa jadi pada sel darah merah ni? Jawab dulu. Sel darah merahnya apa ni? Hemolisis. Atau sel darah merahnya pecah. Pecah. Hemolisis atau sel darah merah pecah. Okey, barulah kita jawab kenapa darahnya pecah. Okey, kita cakap apa? Kita jawab dulu dia tanya, kemudian baru terangkan. Ha. Kenapa? Kenapa dia pecah? Kerana? Oh, dah lukis tadi. Ha, apa? Air menyerap masuk. Air banyak masuk. Air meresap masuk ke dalam sel lebih banyak daripada air meresap keluar daripada sel secara osmosis. Okey, kenapa air banyak masuk berbanding dengan air keluar? Kenapa? Kenapa? Kerana sel darah merah hipotonik kepada larutan. Okey. Bukan macam itu saya jawabnya tau. Tu kita kena cerita larutannya dulu. So larutan R ialah hipotonik. Tadi kita cakap kenapa dia pecah sebab kadar air masuk lebih daripada kadar air keluar. Kan? Kenapa kadar air masuk lebih daripada kadar air keluar? Kerana kau cakap larutan R adalah adalah apa? Nak masuk ni. Larutan R adalah hyper exit. Water exit. Hypo. Ni kepada sel darah merah. Ni kadar air masuk lebih lebih daripada kerana secara osmosis, jangan lupa Sekejap. Okey. Okey. Kat sini tengok jawapan. R ialah hipotonik kepada sel darah merah. Molekul air meresap masuk ke dalam sel secara osmosis. Yang kita cakap pun tadi tu betul, sama juga. Jangan tertinggal perkataan secara osmosis ni, macam markah bonus tu. Bila air je tulis secara osmosis Kemudian apa jadi? Sel darah merahnya akan mengembang. Kenapa dia pecah tadi? Sebab sel darah merah dah membesar ke saiz yang maksimum. Kemudian membran plasma adalah nipis. So tidak mampu menahan tekanan segah. Kita dapatlah markah tadi, ingat tak? Sel darah merah pecah, hemolisis. Kita jawab dulu dia, pertanyaan dia. So apa menyebabkan keadaan sel darah merah? So kita tulis sel darah merah pecah. Kenapa? Kita terangkan macam tu. Okey. Terangkan apa berlaku pada pengambilan ion kalium oleh agar sekiranya terdapat sianida. Sianida ni adalah racun Racun respirasi. Respirasi.
Rasio respirasi di mana dia menghalang penghasilan ATP lah. Okey, ATP ni banyak penggunaannya untuk pengangkutan aktif. Okey, pengangkutan aktif, contoh pengangkutan aktif ialah pengambilan ion kalium. Ion aja, ion mesti pengangkutan aktif. Okey, so bila tak ada tenaga, maka macam mana nak angkut ion kalium? Okey, terangkan apa berlaku pada pengambilan ion kalium. So jawab dulu, apa jadi? Terbantut, kurang, jawab. Jawab dulu. So kita cakap pengambilan ion kalium berkurang tadi kita cakap. Boleh? Berhenti boleh. Tak berlaku boleh. Baru. Sebab itu cikgu cakap bila soalan macam ini kita kena jawab dulu. Kita rugi kalau tak jawab. Sebab itulah yang sepatutnya yang kita dapat. Okey. Barulah kita terangkan kenapa. Kerana respirasi sel terhenti. Sebab dia racun respirasi. Okey. So bila respirasi terhenti, glukosa tak dapat dioksidakan. Sebab respirasi ni adalah proses pengoksidaan glukosa. So glukosa tidak dapat dioksidakan, maka tiada ATP terhasil, pengangkutan aktif tidak berlaku. Nampak? Kita tulislah apa-apa yang kita dah tulis ni. Conteng. Nampak? Okey, faham tak yang ni? Faham tak? Apa itu respirasi? Okey, respirasi adalah proses pengoksidaan glukosa. Pengoksidaan glukosa hasilkan ATP. Hasilkan ATP. Okey. Kita tengok soalan yang ni pula. Alamak, terlindung yang ini pula sekejap . Okey. Ini adalah lapisan paling luar tapi bukan sel, adalah cuticle. Ni epidermis. Ni epidermis atas kan? Mana dia? Ni epidermis atas. Sifat epidermis ni adalah, dia tengok kan, dia susun secara apa tu? Baring kan? Okey, bukan menegak, secara baring. Mengufuk Kemudian satu lagi, ciri epidermis ni dia adalah lutsinar. Dia adalah lutsinar. So bila lutsinar, dia membenarkan cahaya masuk. Sampai kepada mesofil. Ni apa ni? Mesofil apa ni? Mesofil palisat. Cikgu tulis macam gini. Lukis. Palisat. Disusun secara tegak dan mengandungi paling banyak kloroplas. So dia kalau fotosintesis ni, tengok palisat fotosintesis Foto, orang putih lah. Fotosintesis. Paling banyak kloroplas. So kadar fotosintesis dia paling tinggi berbanding dengan mesofil bersponge. Ini kita panggil mesofil bersponge. Dia bentuk dia tidak sekata. Bentuk dia tak sekata kalau kita tengok bentuk dia tak sekata. Supaya apa? Dia mempunyai jumlah luas permukaan yang lebih tinggi. Untuk apa? Untuk pertukaran gas. Dia bukan saja untuk fotosintesis, dia juga untuk pertukaran gas. Kat sini. Okey. Kemudian barulah kita ada epidermis bawah.
Di bawah epidermis bawah ni ada epidermis yang telah mengalami ubah suai, iaitu sel pengawal. Okay. Sel pengawal. Sel pengawal ciri istimewanya ialah dia boleh menjalankan proses fotosintesis. P lagi. Nampak? P, P, P. Bersponge ada P. Palisade ada P. So sini mengalami fotosintesis. Dia suruh namakan P dengan Q. Kita dah dapat sel mesofil palisade dengan sel epidermis bawah. Okey. Apa fungsinya sel pengawal? Sel pengawal adalah untuk mengawal saiz liang stoma atau mengawal permukaan dan penutupan liang stoma. Itu sel pengawal. Kita tengok sel pengawal. Dia tulis sel pengawal. Dalam bahasa Inggeris adalah guard cell, pengawal. Ha, cikgu nak buat macam ni. Tapi tak apa, lawa lah pakai ni, pengawal. Kini kita buat. Okey, macam mana nak lukis? Kita tengok Sel pengawal ni dinding tebal, dinding dalam dia, belah dalam dia lebih tebal ni belah dalam. Dia ada kiri kanan okay, belah dalam tebal. Kemudian barulah lukis belah luar. Belah luar ni nipis saja. Dia pun tertulis tebal. Nipis. Nipis saja dia punya dinding belah luar dia. Okey. Kemudian dia ada vacuole, dia ada kloroplas. So dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Okey, bila dia boleh menjalankan proses fotosintesis, dia punya tekanan osmosis dalam dia akan berubah. Sebab gula tu adalah larut dalam air. Maka bila dia larut dalam air, dia boleh mengubah tekanan osmosis. Tekanan osmosis. Okey, tengok. Okey. Dia ada kemasukan potasium. Ion potasium ni waktu waktu cahaya matahari, ada cahaya matahari waktu siang potasium, ion potasium masuk ke dalam kemudian sel pengawal juga menjalankan proses fotosintesis. Ini menyebabkan tekanan osmosis ni dia fotosintesis lagi hasilkan glukosa. So tekanan osmosis tekanan osmosis akan meningkat. Tekanan osmosis sel pengawal akan meningkat. Okey, sebelah dia ada siapa? Sebelah dia ada epidermis. Epidermis dia tidak ada kloroplas. So bila dia pekat, tekanan osmosis tinggi, ada pekat lah, air kurang. Bila air kurang, air kat sebelah epidermis ni akan masuk. Dia akan masuk ke dalam. So bila air masuk daripada sel epidermis, dia jadi segah lah. Sel pengawal segar. Sebab itu liang stoma terbuka. Sel pengawal segar, liang stoma terbuka. Okey. Okey, dia suruh dekat tempat pertukaran gas. Inilah kita labelkan X. Liang stoma ni. X adalah liang stoma. Okey, faham tak? Faham tak? Faham. Okey, so kalau dalam keadaan cahaya matahari tak ada, so ion potasium ni tak akan masuk secara pengangkutan aktif, tak masuk. Kemudian fotosintesis pun tak berlaku. Fotosintesis tak berlaku, maka tekanan osmosis akan berkurangan. Air akan keluar pula daripada guard cell pergi ke sel pengawal.
maka bila dia tak segar atau dia flaccid, maka dia akan liang, liang stomak akan tertutup. Okay. Dia tanya, apakah struktur penyesuaian pada P dan Q? Tadi cikgu dah cakap dah. Apa penyesuaian? Ada dua tadi cikgu cakap. Apa dia? Pada P ni ada dua. Tadi cikgu cerita. Apa dia? Esophil palisat. Ada dua. Tersusun secara rapat dan padat. Okey, satu tersusun secara rapat dan padat. Disusun secara apa? Menegak. Lagi satu ciri dia? Lagi satu. Paling banyak kloroplas. Paling banyak kloroplas. Okey, maka kadar fotosintesis dia akan meningkat. Okey, untuk Q pula. Apa ciri dia? Cikgu dah tadi dah terangkan. Q dia apa? Sifat dia apa? Sifat dia? Sama je atas dengan bawah. Sifat dia sama. Sifat sama je. Disusun secara mengumpul. Mengumpul lagi. Sifat yang paling penting. Kalau tak nanti palisat. Apa jadi pada palisat kalau dia tak ada sifat tu? Tadi dia cakap. Apa sifat dia? Apa sifat dia tadi? Tak ingat dah. Lutsinar eh. Sifatnya adalah lutsinar. Okey. Ini selain daripada tu dia ada ni lah eh. OQ epidermis bawah eh. Okey boleh. Okey, semisopi dalam keadaan rapat untuk menerima pendedahan cahaya yang maksimum. Okey, itu dia. Ada satu lagi. Awak boleh tambah tadi tu eh. Yang cikgu cakap kloropas ni paling banyak. Q pula. Okey, kalau awak tak jawab yang ni pun boleh juga awak jawab, jawab tadi sifatnya lutsinar untuk membenarkan apa? Untuk membenarkan cahaya sampai kepada mesopil palisat dan juga mesopil bersponge. Boleh juga. Yang ini pula dia cakap Q mempunyai sel pengawal yang boleh mengawal pembukaan dan penutupan yang stoma juga betul. Eh? Okey, jadinya tadi kita dah jawab. Banyak tak pilihan jawapan sebenarnya? Banyak tak pilihan jawapan? Banyak. Okey. So awak kena tulislah. Banyak. Pilihan jawapannya sel disusun secara tegak, ada rapat, tegak, rapat. Okey. Lagi selnya banyak mitokondria. Ya. Okey. So yang ini kenapa tegak dan rapat untuk menerima cahaya yang maksimum eh? Cahaya maksimum. Kalau banyak mitokondria untuk jalankan lebih banyak fotosintesis. Okey. Mana kalau untuk Q pula? Ni P, ni Q, epidermis. Epidermis kita boleh cerita dia adalah lutsinar. Eh? So membenarkan cahaya masuk. Cahaya menembusi daun. Daun hingga kepada sel mesofil. Okey, apa lagi tadi? Yang inilah. Mengandungi sel lutsinar ada yang telah mengalami ubah suai menjadi sel pengawal. Menjadi terubah suai dan menjadi sel pengawal. Sel pengawal ni untuk apa? Untuk mengawal penutupan dan pembukaan liang stoma. Okey.
Tengok soalan mana, disapu grease. Okey, dia cakap rajah bahagian bawah daun disapu grease. Okey. Siapalah grease kat sini? Okey, apa kesan terhadap kadar fotosintesis? Jawab dulu eh. Kita kalau dia tanya macam ni, jawab dulu. Okey, kadar fotosintesisnya berkurangan. Kenapa? Barulah jawab kerana. Ni jawab dulu dapat markah. Kerana pertukaran gas kurang berlaku. Kerana kekurangan karbon dioksida. Boleh juga. Eh? Okey. Soalan nombor tiga. Namakan kelas makanan bagi mentega. Okey, apa dia? Apa dia kelas makanan bagi mentega? Lemak. Ha, lemak. Lipid. Eh? Lipid. Okey. Good. Apa beza mentega dengan minyak masak? Apa beza mentega dengan minyak masak? Minyak masak buat apa saja? Minyak masak apa? Buat daripada kelapa sawit. Kelapa sawit. Maknanya berasal daripada tumbuhan eh. Mentega dibuat daripada apa? Kelapa sawit juga. Betul? Keju kan, dari susu kan? Betul tak keju dari susu? Mentega pun sama. Ha? Mentega ada juga. Mentega yang original memang daripada susu. Mentega original dari susu. Okey. Kita tengok kat sini, ini adalah cecair, ini adalah pepejal. Ini kita dah tahu dah minyak datang daripada tumbuhan. Ini kata kau tadi datang dari susu. Susu daripada haiwan. Okay. Tapi kalau dia pakai minyak kelapa sawit, apa tu namanya? Kalau satu lagi yang buat sapu-sapu. Ah, mentega lah kan. Yang dekat daripada kelapa sawit tak? Ada yang daripada kelapa sawit tak? Hmm? Apa dia? Kelapa sawit. Kalau daripada kelapa sawit, margarin tu tak silap. Ah, margarin. Ha, margarin tu. Okey, margarin eh. Okey. Okey, sekarang ni bila kita tengok, kita dah tahu dah lemak tepu ke lemak tak tepu. Mana satu lemak tepu, mana satu lemak tak tepu. Ada satu lemak tepu, mana satu lemak tak tepu. Ada tak cikgu tulis lemak? Ada tak lemak tepu, ada tak? Ingat tak? Nanti awak periksa sampai semua bab tau. Yang tingkatan 4 pun sama. Tingkatan 5 pun sama, semua bab. Aku kena tengok balik video-video cikgu tu. Eh, lemak tepu jadinya pepejal pada suhu bilik. Berasal daripada animal. Takat lebut dan didih tinggi. Lepas tu apa tu? Ikatan tunggal, ingat tak? Ikatan tunggal pada asid lemak. Okay. Itu panggil tepu. Ikatan tunggal, tepu kan? Awak belajar. Entahlah. Okey, ini adalah kolesterol. Dia boleh meningkatkan kolesterol dalam darah. Okey. Ini kolesterol ni terenap pada dinding saluran, menyebabkan lumen menjadi kecil. Okey, itu dia. Lemak tepu dengan lemak tak tepu di mana? Okey, kalau lemak tepu dia adalah berasal daripada dia bersifat pepejal pada suhu bilik, berasal daripada haiwan, mempunyai takat lebur dan takat didihnya yang tinggi. Mempunyai ikatan tunggal pada asid lemaknya.
Dia boleh meningkatkan kolesterol dalam darah, di mana kolesterol boleh terendap pada dinding salur darah, menyebabkan lumen menjadi sempit, last kali menyebabkan stroke. Stroke tu apa? Dekat otak tu beku, darah beku di otak, kita panggil stroke. Okey. Nyatakan fungsi kelas makanan lipid tu lipid ni penting, bukan tak penting. Orang takut nak makan lemak tapi lemak tu pun penting. Lemak untuk buat apa tau? Untuk buat apa? Untuk buat satu lapisan pelindung pada organ-organ kita, sebagai penebat, untuk hormon lagi kat sini, membekalkan tenaga yang penting pun, penebat haba bagi haiwan, iaitu pelapik untuk melindungi organ dalaman. Okey, dia ada lagi buat hormon Okey, dah habis. Seorang individu mengambil mentega dalam jumlah yang banyak dalam diet hariannya. Mentega dalam jumlah yang banyak. Nyatakan satu jenis penyakit. Okey, namakan dulu penyakit. Dan terangkan jawapan anda. Okey, terangkan. Kenapa dah makan mentega banyak ni dapat penyakit ni? Okey, namakan dulu. Namakan dulu penyakitnya. Stroke lagi. Stroke. Dapatlah satu markah. Dapat satu markah. Terangkan kenapa dapat stroke. Ni tadi kita dah tahu dah lemak apa? Lemak apa? Lemak apa? Lemak tau? Tepu. Ceritalah lemak tepunya. Penyakit dia. Sini dia kasih kardiovaskular, betul. Kardiovaskular ni tekanan darah tinggi pun kardiovaskular. Obesity. Infarct myocardium. Angina. Aterosklerosis. Aterosklerosis boleh, tapi arteriosklerosis tak boleh. Aterosklerosis boleh, arteriosklerosis tak boleh. Okey. Sebab aterosklerosis dulu baru dapat arteriosklerosis. Okey. Kenapa dia meningkatkan aras kolesterol darah? Tadi kan cikgu tulis lemak tepu, betul tak? So meningkatkan kolesterol darah, okay, tadi kolesterol darah sebabkan pembentukan plak pada dinding arteri. Itulah atero tu. Pembentukan plak pada dinding arteri. Pembentukan plak ni boleh sama ada ada pembekuan darah dalam salur darah ataupun parut dalam salur darah. Parut. Kita ataupun kita panggil inflammation, nanti lama-lama dia akan jadi parut. Parut tu bahaya sebab dia bila parut ada, darah mengalir tersekat-sekat. Bila tersekat-sekat mudah dia beku dalam darah, dalam salur darah. So menyempitkan salur darah, tadi cikgu cakap mengecilkan lumen salur darah. So kurang atau tidak mencukupi darah beroksigen dari hantar ke otot jantung. Dan apabila arteri tersekat atau tersumbat individunya, individu boleh mendapat angin amah atau stroke tu. Angin amah. Atau stroke dan serangan jantung. Okey. Soalan? Tentang ni? Arterios. Okey, good. Okey. Raja menunjukkan dua helai baju P dan Q dikotori oleh mentega. Baju-baju tersebut dicuci dengan serbuk pencuci yang mengandungi enzim X pada suhu berbeza. P dengan Q ni pada suhu yang berbeza. Yang ini selepas dicuci, okey, ada lagi dia punya kotoran. Yang ini selepas dicuci dah tak ada. Apakah enzim X dan terangkan suhu yang digunakan. Dia ni dia cakap dicemari oleh mentega. Kita kena tahu apa ada dalam mentega. Lipid. So apa enzimnya? Lipis. Senang. So
dia akan terurai, biasanya kena tambah air sebab namanya proses hidrolisis. Dia jadi gliserol dan asid lemak. Okay, namakan, kita panggil lipis. Okey, terangkan suhu. Kita cakaplah ini suhu yang Q ni 37 darjah Celsius ke yang ini lebih daripada 37 darjah Celsius ke kurang daripada 37 darjah Celsius ke boleh. Kurang dari 20 atau melebihi 60 untuk P. Oh, dia tanya untuk P. P dan Q. Suhu yang digunakan untuk P ialah kurang daripada 20 atau melebihi 60. Okey, boleh. Bawah daripada 20 atau manakala Q ialah 37 hingga 40. Tadi cikgu cakap 37 kan? Okey. Kenapa dia cakap P ni lebih daripada 60? 60 ni telah ternyah asli. Enzim telah ternyah asli. Manakala untuk 20, enzim tidak aktif. Enzim kurang aktif. Di mana pelanggaran molekul zarah dengan molekul substrat, enzim dan substrat adalah berkurangan sebab tenaga. Bila suhu rendah, tenaganya rendah, Okey. Ni pula. Dia cakap mekanisme lipis, enzim lipis. Bila kita tahu sini lipis, substratnya mestilah lipid substrat. Okey. Ni namanya kompleks enzim substrat. Okey. So ni dia akan keluar lagi enzim lagi. Ni akan keluar balik enzim. Sebab itu ciri enzim-enzim adalah tidak berubah di akhir tindak balas. So produk dia adalah glycerol dengan asid asid lemak Glycerol dengan asid lemak. Agak awak mana yang asid lemak? Z ke Y yang asid lemak? Tak tahu. Tak tahu tak apa. Okey, tak tanya pun W kita dah tahu, lipid. X kita tahu, lipis Dan dia cakap sini berdasarkan rajah 3. Bila berdasarkan rajah 3, mesti berdasarkan gambar, nyatakan dua ciri enzim. So, struktur enzim tidak berubah di akhir tindak balas. Kita boleh tulis. Struktur enzim tidak berubah di akhir tindak balas. Enzim tidak musnah selepas satu tindak balas. Tindak balas enzim adalah spesifik. Boleh. Hanya lipid saja yang sepadan dengan tapak aktif lipis. Okey. Nyatakan satu perencat enzim yang mengganggu aktiviti enzim. Satu je dia nak. Tapi dia sebenarnya adalah logam berat kan? Apa dia logam berat? Kita boleh tengok dekat jadual berkala. Terangkan bagaimana perencat enzim dapat memperlahankan atau menghentikan. Okey, perencat ni logam berat. Contohnya apa? Perencat. P untuk plumbum. P untuk plumbum. Lagi apa? Mercury tak ada. Mercury tak ada kat sini. Oh tak apa. M. Hujung dia. Mercury. Apa dia buat? Bersaing apa ni? Bersaing. Bersaing kepada siapa? Bersaing kepada N. Enzim tapak T ni. Tapak aktif enzim. Okey, bersaing untuk bergabung dengan tapak aktif enzim. So bila dia dah bersaing, kuranglah molekul substrat
akan dapat terikat pada enzim. Bila dah kurang, komplek enzim substrat yang terbentuk juga sedikit dan produknya juga adalah sedikit. Okey. Okey, dekat ke 6. Okey, ada banyak lagi soalan belum dibincangkan lagi. So macam mana kita nak sambung ada hari esok ke? Okey, macam mana? Tak kisah. Tak mahu. Oh, esok nak study apa awak? Subjek lain. Okey. So, periksa hari Rabu. Malam Rabu ke? Ke petang Rabu? Nak sambung? Awak cakap macam dia awak cakap. Petang Rabu ya? Boleh okay, petang Rabu. Periksa habis pukul berapa? Hari Selasa. Periksa habis pukul berapa? Hari Rabu ni periksa jadi petang Selasa lah kan? Awak periksa hari Rabu kan? Okey. Periksa habis pukul apa? Setiap hari habis pukul apa? Pukul 1? 2.10 tak silap. 2.30? Okey. 2.10 tak silap. 2.10. So awak nak nak kelas pukul apa? Lepas asar? Ke pukul 3? Lepas asar kot. Lepas asar eh. Okey. Cikgu boleh nak cikgu ingat. Boleh lepas asar eh. Okey. Nanti ingatkan cikgu tau call cikgu kalau cikgu lupa. Okey, sebelum tu cikgu nak cakap tentang soalan. Okey, soalannya masa hari peperiksaan tu, pada hari tu, awak buat kertas 2 je tau. Eh? Dan kertas 1 cikgu buat dah pada hari Jumaat, cikgu dah tulis kat situ. Eh? So cikgu memang akan buat 2 kertas lah. Yang satu dalam jadual sekolah, satu lagi di luar jadual sekolah. Eh, objektif tu. So untuk hari Jumaat kita ada kelas ada periksa kan itu. Okey, so tingkatan 5 nanti kita ada kelas lah. Eh, seperti biasa kita ada kelas apa tu namanya ni? Kelas apa? 11 YPJ kan? Okey. Okey, nanti ingatkan cikgu kita buat hari Selasa lepas asar eh. Lepas sembahyang asar tu baru kita mula. Okey, sebelum kita tutup, kita baca dulu bacaan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tak ampun, minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Sama.